Nah ini yang paling tua. Ke tahun 80. Yang mana? Itu ibu tuh. Oh, saya belum mengenal belum mengenal kain kanvas, belum mengenal cat minyak ini. Makanya pakai cat tembok. Ini makanya saya rubah. Awal saya mulai belajar melukis. Kainnya kain tepung. Oh, kain tepung lah. Kain tepung ini tahun 80-an kanvas kan. Ini sekarang aja enggak ada kain tepung seperti ini, merek ini. Itu kalau karya saya enggak bisa hitung. Enggak bisa hitung. Ya. Hitung. Iya. Tapi kalau koleksi yang ada di sini, ini ada sekitar 30-an. Ini semua karya pasti ada ceritanya ya, Pak ya? Iya, iya. Nah, kalau yang lagi dilukis ini, Pak? Apa, soal apa, Pak? Ini saya mencerminkan tentang era, kan ada beberapa kepemimpinan di presiden ada, ya. Ada dari Presiden Soekarno, ada Soeharto, Gus Dur, dan sampai ke Jokowi. Ini catur ini melambangkan senyap peta politik ya, permainan politik. Jadi tiap ini kan ada menghadapi kerumitan-kerumitan. Ini kan bentuk kerumit ada bangunan. Nah, ini. Jadi sengaja saya buat biji catur kan tidak semestinya seperti catur yang apa ya, kebanyakan orang bermain catur, ini saya buat acak gitu. Artinya ya begitu rumitnya memimpin suatu pemerintahan. Ya. Kalau dalam satu lukisan seperti ini memerlukan berapa waktu, Pak? Tergantung. Kalau saya lagi mood ya, bisa aja bisa kalau lukisan 2 meter mungkin bisa jadi sampai seminggu ya bisa. Kalau tergantung lukis yang dilukis. Ya. Kalau bisa juga enggak sama sekali bisa. Kadang-kadang satu bulan saya bisa enggak melukis. Ya, tapi basicnya ini lukisannya adalah lukisan kanvas, Pak. Iya, kanvas. Tapi bisa juga yang. Ya, saya di kertas juga. Kertas juga. Ada beberapa lukisan tadi yang lukisan di kertas. Ya paling tinggi itu 15 ya. Itu saya agak paling tinggi itu saya. 15 juta yang kemarin. Itu menceritakan soal apa, Pak? Waktu itu lukisan pemandangan, lukisan tapi lebar. Pasar Terapung ya, Kalimantan Selatan. Yang membawa kemarin kalau tidak salah saya diambil dari Palangkaraya dulu tahun berapa, udah lama itu.